yang Maha Kuasa. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa karena kesalahan kami sendiri. Yang kami lakukan melalui tindakan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami tidak mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri, serta banyak melalikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Ya Tuhan, kami mohon kasihanilah kami, ampuni dan baharui serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Jadikan kami selalu bersuka cita mengikuti kehendakmu dan hidup dalam damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dengan berita pengampunan dosa bagi semua orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya kepada Tuhan, karena firman-Nya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kutuan. Ku masuk Tuhan mengaku. Ku masuk Tuhan mengaku dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan dan terambil di dalam Yesaya 8 ayat 11 sampai 15. Ini sesuai dengan firman hidup dan kerja. Tapi sebelum kita membaca sabda firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tuhan kami, oleh karena kasih dan karunia-Mu sehingga kami boleh ada, boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau sudah memberkati kehidupan pribadi kami masing-masing. Engkau sudah membawa kami, melangkahkan kaki kami untuk boleh datang di tempat ini bersama-sama dengan keluarga Citarbaya Christmas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di akhirnya ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Berkati firman yang akan kami baca, berkati tempat ini, sehingga kami boleh melakukan tugas kerja ini, boleh membacakan, boleh merenungkan dan mendengar dengan baik apa yang Tuhan katakan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut firman. Amin.